Mantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah minum anggur merah. Halo teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya di channelnya Kang Ji. Dan untuk kali ini Kang Ji lagi sedang baca-baca ya. Dan kebetulan ada berita yang sangat viral dan penting banget buat kita semua ya, khususnya ini untuk umat Islam ya. Oke, langsung aja berita ini, yaitu saya lansir dari senora.id. Yaitu ada sebuah video seorang remaja yang dianggap menistakan Nabi Muhammad SAW viral di media sosial Instagram. Remaja laki-laki tersebut melesetkan lirik lagu Aisyah istri Rasulullah. Saat menyanyikan lagu tersebut, ia mengubah liriknya dengan menyebut Nabi Muhammad dan istrinya pernah minum anggur merah. Wah, ini benar-benar parah ya teman-teman ya. Oke, untuk berikutnya ini liriknya. Manisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah minum anggur merah. Berikut lirik yang dirubah oleh remaja tersebut. Video singkat tersebut diunggah berbagai akun Instagram, salah satunya akun @dorobei sekitar 5 jam yang lalu. Hingga saat ini, postingan tersebut telah ditonton oleh 67.000 penonton dan mendapatkan 800 lebih komentar. Banyak warganet yang tidak terima dan marah di kolom komentar. Salah satunya akun @cindyrtw turut memberikan komentar, "Boleh nggak sih sekali-sekali yang begini dibawa ke jalur hukum? Kalau cuma klarifikasi terus minta maaf, mas semua orang bakal terus berbuat kayak dia," ujarnya. "Basi lo, habis menghina minta maaf baru tenar gini, amat hidup lo mas. Yang lo hina Nabi, biar Allah yang balas segala ucapanmu. Basi lo habis menghina minta maaf, mau tenar gini amat hidup lo mas. Yang lo hina Nabi, biar Allah yang balas segala ucapanmu," ujar akun Kairuni92. Akibatnya kepolisian turun tangan, ia pun dibekuk kepolisian Surabaya karena aksinya dianggap menghina Nabi Muhammad tersebut. Dalam rekaman video pembekukannya, pemuda ini dengan tangan terborgol dituntun menuju mobil polisi. Warga yang menunggunya di luar rumah pun meneriakannya takbir atas penangkapan pemuda ini. Oke teman-teman, jadi demikianlah beritanya ya yang sempat saya baca barusan, dan saya pun sempat kaget. Dan semoga saja buat teman-teman aja ini buat pelajaran buat kita semua, apalagi khususnya kita umat beragama ya. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan sosial media kita, dan jangan seenaknya sendiri, apalagi menyangkut nama Nabi ya, itu sangat berbahaya sekali. Dan terima kasih sekali lagi buat yang sudah singgah di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baginda kau pernah minum anggur merah.